Perjalanan Sido Wisata terus berlanjut ke tempat-tempat bersejarah. Selain Masjid Quba, Masjid Qiblatain yang ada di Madinah Al-Munawwarah menjadi salah satu tempat bersejarah sebagai bukti perkembangan keilmuan Islam. Jamaah Sido Wisata mendapat kesempatan untuk berkunjung dan sholat sunnah. Ya, dinamakan Masjid Qiblatain atau Dua Kiblat, karena disinilah perpindahan arah kiblat dari yang menghadap ke Baitul Maqdis menjadi ke arah Ka'bah di Makkatul Mukarramah. Saat itu, Rasulullah sholat zuhur di masjid ini. Dua rakaat pertama sholat zuhur masih menghadap Baitul Maqdis, sampai akhirnya Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pemindahan arah kiblat ke Ka'bah. Saat Nabi Muhammad baru saja menyelesaikan rakaat kedua. Para jamaah umroh mendapat kesempatan menunaikan sholat sunnah di masjid yang dulunya dikenal dengan nama Bani Salamah tersebut. Tentu, mereka sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Sindu Wisata Madiun. Sekarang ke Masjid Qiblatain, yang di sini inilah posisi kita di Masjid Qiblatain, yang secara ringkas Rasulullah disuruh pindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Di pelataran masjid ini juga terdapat pohon. Pohon ini disebut dengan Pohon Soekarno. Dinamakan tersebut karena bibit pohon ini adalah pemberian Presiden RI yang pertama, Insinyur Soekarno. Ikuti terus liputan khusus Umroh Sido Wisata Madiun bersama JTV Madiun, karena masih banyak kegiatan lainnya. Dari Madinah Al-Munawwarah, Ega Patria melaporkan.